Jadi hari ini kita bangun jam 3 subuh. Sekarang kita lagi ada di Bromo karena ntar lagi kita mau lihat sunrise. Jadi kita bakalan naik buat melihat sunrise-nya. Ingin banget. Wow. Kita berhenti dulu buat sarapan karena kita belum sarapan. Kita mau sarapan bakso di warung. Baksonya udah siap. Kita mau makan. Ini saus kecap ya. Kasih. Ambilnya. Kasih. Lama sekali. Sunrise-nya udah kelihatan, jadi bagus banget. Jelek. Biasa orang. Hai guys, gua lagi BDE promo. Anika celeb banget dan lihat tuh sana. Akabut, akabut. Enggak di Bromo. Celebnya itu enggak di Bromo. Merasuk ke selangkangan-selangkangan di sini. Itu lihat tua. Enggak. Indah banget. Jadi sini lagi kabut, terus kita nggak bisa ngeliat gunungnya dari atas, tapi kita bisa ngeliat ini sih, sunrise-nya kelihatan dikit. Kita mutusin buat turun ke bawah karena emang sunrise-nya nggak kelihatan. Terus di sini udah kabut banget, jadi udah dingin banget guys. Sedikit kecewa, but it's okay. Nggak apa-apa. Jadi pertama kali kita datang itu di penanjakan Bromo. Kita naik ke penanjakan Bromo namanya, itu buat lihat sunrise. Tapi sayang sekali sunrise-nya lagi banyak ketutup kabut. Jadi kita nggak bisa ngelihat bagusnya keindahan sunrise, cuma dikit aja sih tadi. Tapi nggak apa-apa. Habis itu kita mau turun ke Gunung Bromonya. Kita mau ke jeep dulu. Kita mau turun ke jeep. Habis itu kita mau langsung turun ke bawah. Jadi kita bakalan turun ke bawah. Kita udah naik mobil guys. Terus semoga aja cerah di bawah. Jadi kita bakalan naik ke atas sini guys. Itu tangga ya, gimana? Biar kelihatan. Ya sarungmu ya. Apa ibu adanya? Lewat dan serap. Jadi kita udah hampir sampai di Gunung Bromonya. Udah ya?
kan lagi naik kuda. Kita mau berangkat ke Gunung Bromo nya. Takut banget. Aduh. Turunan badannya seperti orang bersandar kan? Oh, oke, siap. Takut, tak mau turun. Oke. Jadi kuda kita bakalan nungguin kita di sini, terus kita bakal naik ke atas karena mereka hanya bisa nganterin sampai sini aja, guys. Terus kita naik 250 anak tangga. Semoga bisa ya, bisa sih. I'm excited. Jadi di atas tuh masih sepi, guys. Jadi bagus banget nanti kalau mau lihat kawah yang ada di bawah. Masih sepi. Jadi kita harus naik segera sebelum orang lain pada naik. Gitu. Naik dulu. 250 anak tangga. 250 anak tangga. Hai. Semangat. Sik, mandek. Mandek. Berhenti dulu. Udah hampir sampai. Jadi aku mau nyobain 1916 ke atas lagi biar bisa ngelihatnya lebih jelas. Seneng banget udah bisa di sini. Just look at the view. Naik. Jadi Gunung Bromo ini masih aktif ya, guys. Karena mereka dia masih ngeluarin kawah di sini. Kita udah selesai dari Gunung Bromonya. Sekarang kita mau lanjut ke Bukit Teletabis. Bukit Teletabis. Ayo, mantap. Terus sekarang kita mau naik ke atas gunung. Yeay. Lanjut. Mama, ya Allah, mama, ya Allah, mau jalan.
Jadi kita udah sampai di Bukit Teletubbies. Di situ ini trip terakhir kita yang kita kunjungin di Gunung Bromo, karena sebentar lagi kita mau balik ke villa terus istirahat. Karena tadi bangun pagi. Kita beli es krim. Jadi kita udah selesai untuk trip hari ini. Terakhir itu kita ke Bukit Teletubbies yang di belakang ini, guys. So, kita lagi kita mau balik ke villa, habis itu tidur, istirahat. So, makasih banget buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe.